Kaitan dengan kasus ini tetap kita akan proses menggunakan sistem peradilan anak. Polisi memastikan akan memproses hukum MK 15 tahun dan WS 14 tahun, dua pelaku perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah, hingga mendapat perhatian organisasi internasional PBB UNESCO. Kapolresta Cilacap, Kombes Fengki Ani Sugiarto menegaskan, proses hukum ini akan dilakukan sesuai dengan sistem peradilan anak karena keduanya masih di bawah umur. Fengki mengatakan, kedua terduga pelaku dapat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp72 juta. Terkait sanksi lain merupakan kewenangan dari pihak sekolah. Menurut Fengki, penanganan kasus ini tidak cukup dengan penyelesaian melalui jalur hukum. Pasalnya, terduga pelaku masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Intinya kami dari Polresta mendukung Pak Kajari Cilacap dan Pak Dandim, jadi anggota Kodim tadi malam juga membantu kami untuk mengamankan di TKP karena banyaknya massa. Ya, kita sinergitas bahwa Cilacap ini harus aman, wajib aman ya, dari semua kegiatan-kegiatan yang seperti ini, karena ini sangat-sangat tidak menguntungkan dan malah menjadi presiden buruk untuk wilayah Kabupaten Cilacap. Ya, kaitan dengan kasus ini tetap kita akan proses menggunakan sistem peradilan anak. Jadi berbeda dengan peradilan dewasa. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kajari, tetap kita berpegang hukum dari sisi undang-undang yang kita gunakan. Motifnya karena korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa, padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa dan dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di video itu.